Mlaku-mlaku neng Taman Sari Yogyakarta. Nah, iki Taman Sari Yogyakarta. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, nama perkenalkan saya Ibu Yanti. Ini nanti masuk perkampungan, Pak. Jangan sampai enggak pakai masker ya, Bu ya. Oh iya. Nanti kalau mau foto dilepas enggak apa-apa. Oke. Okay. Masuk perkampungan ya. Iya. Iya. Ya. Udah, pas. Satu keluarga. Satu keluarga. Mau di sini kita diambil kan? Biar kena gapura. Boleh. Ya. Ada kan? Taman Sari ini tempat apa, Bu? Nah, ini dulu untuk tempat tinggalnya Hamengkubuwono pertama. Oh, jadi, tempat tinggal Hamengkubuwono pertama. Ini yang bikin Hamengkubuwono pertama, tapi yang memakai sampai cuma yang kedua. Oh iya. Yang sekarang, pertama enggak lama langsung meninggal. Oh iya. Jadi sekarang hanya untuk tempat wisata aja ya, enggak ditempati ya. Bukan untuk tempat tinggal ya. Enggak, taman tinggal ya. Ini Taman Sari ini adalah tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama dan kedua. Oh, ketiga. Kita lihat ya. Oh. Ini tempat apa nih, Bu? Ini namanya Gapura Agung katanya ini. Oh, ini dijaga para abdi dalam kiri dan kanan. Terus yang depan itu namanya Gedung Semantan ya, yang tinggi itu. Terus yang kecil itu Gedung Pangunjuran. Gedung Pangunjuran itu dulu dijaga para abdi dalam ya. Ini tempat-tempat abdi dalam aja nih ceritanya. Ini atasnya ini namanya Gapura Pandu. Balik dari sini kelihatan nih. Nah, yang dari depan tadi namanya itu Gedung Temanten, terus yang kecil Gedung Pangunjuran. Gedung Pangunjuran ini dulu di